Sobat Putu Nebah yang dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kami akan menginformasikan mengenai proyek perkembangan Bandara Ndoho Kediri. Kita simak sama-sama videonya yuk. Konglong Merat Susilo Wono Wijojo, pemilik perusahaan rokok PT Gudang Garam TBK GGRM, tengah mempersiapkan proyek Bandar Udara Internasional Ndoho Kediri yang siap dioperasikan di akhir tahun 2023 ini. Melalui anak usahanya, PT Suryandoho Industama SDHI, pihaknya telah menandatangani perjanjian kerjasama operasi dengan PT Angkasa Pura I Persero untuk proyek Bandar Udara Terpadu di Kediri di Jawa Timur itu. PT SDHI dan PT Angkasa Pura I akan bekerjasama membentuk pelayanan jasa ke bandar udaraan di Bandara Kediri hingga 50 tahun. Terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama, yaitu Kamis 30 Maret tahun 2023. Proyek pembangunan bandara itu untuk meningkatkan infrastruktur bandara di Kediri dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Nantinya, bandara ini akan memiliki panjang runway atau landas pacu berukuran 3.300 x 60 meter, apron komersial berukuran 548 x 141 meter, apron VIP berukuran 221 x 97 meter, 4 taxiway, dan lahan parkir seluas 37.108 meter persegi. Pada sisi darat, bandara ini akan memiliki terminal penumpang seluas 18.000 meter persegi, berkapasitas 1,5 juta penumpang per tahun. Tentunya, pembangunan Bandara Ndoho punya keunikan tersendiri yang tidak dimiliki bandara lain di Indonesia. Disebutkan, Nandara ini menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang dibangun oleh swasta dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KBBU. Berdasarkan pemberitahuan sebelumnya, lewat SDHI, Gudang Garam telah menyuntikkan modal senilai 3 triliun rupiah untuk mendukung proses pembangunan Bandara Kediri. Oke Sobat Putani Bayam, kita akan sedikit menguak tentang jejak sukses Gudang Garam. Meski kehadiran Gudang Garam tentu tidak terlepas dari sosok sang pendiri, yakni Surya Wono Wijojo, ada juga Andil Susilo Wono Wijojo, anak ketiga dari pendiri Gudang Garam dalam pencapaian Gudang Garam saat ini. Susilo Wono Wijojo resmi menjadi pemilik PT Gudang Garam TBK GGRM
salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia sejak tahun 2008 lalu. Setelah menggantikan sang kakak Rahman Halim Wonowijojo yang tutup usia. Di bawah kepemimpinannya, bisnis rokok keluarga tersebut terus berkembang. Bahkan, berkat ekspansi bisnisnya, membuat Susilo masuk daftar orang terkaya Indonesia dengan harta kekayaan 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 52,7 triliun per 2022. Selain tercatat sebagai pengusaha pangsa pasar rokok terbesar 27,5% di dalam negeri, Susilo juga terlibat dalam penggarapan Tol Kediri Tulung Agung yang turut mendongkrak saham GGRM. Belakangan ini, perusahaannya juga dikabarkan mulai masuk ke sektor bisnis kelapa sawit. Selain usaha rokok, Susilo memiliki bisnis di sektor transportasi udara melalui PT Surya Air. Dia juga menjajaki bisnis di sektor agribisnis melalui PT Matahari Kahuripan Indonesia Makin Group. Tentunya, dengan segala bisnis infrastruktur hingga transportasi yang dirinya kembangkan menjadi strategi yang berpotensi memberikan pendapatan yang bisa menopang kinerja gudang garam di masa mendatang. Baiklah sobat setia Putuni Mahyem, cukup sekian informasi dari kami mengenai proyek perkembangan Bandara Dohoh Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.